Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pelek Project. Kali ini saya akan membagikan tips cara setting jam ya, setting jam di Yamaha All New Emaking guys. Ini ya Yamaha All New Emaking ini. Jadi ini produk terbaru dari Yamaha ya. Cuma saya lumayan sedikit telat untuk review ini ya guys. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama-tama kalian kunci kontak dalam kondisi on. Oke, setelah kondisi on, kalian lihat, saya fokuskan dulu oke ya. Oke guys, sudah fokus. Kalian lihat layar indikator speedometernya ya. Pastikan layarnya dalam posisi jam ya. Ini ya, misalkan posisinya ada diodo. Ini ya, misalkan ada diodo atau kilometer, kalian cari ini tombol knobnya ya, tekan-tekan terus tombol knobnya sampai menunjukkan jam. Ini ya, yang berkedip-kedip ini ya. Oke, setelah itu kalian tekan kurang lebih 5 detikan sampai angka satunya berkedip. Oke, setelah berkedip kalian langsung tekan-tekan sebentar ya, nih ya. Tekan terus, jangan lama-lama ya. Agar angka yang berkedip itu berpindah atau berubah ya. Sekarang menunjukkan jam 10.23. Oke, kita akan coba setting jam 10.23. Ini setelah angka 10-nya sudah dapat, lalu kalian tekan lama lagi tombol knobnya sekitar 5 detikan. Oke, setelah berubah kedipannya ke bagian menit, kalian cari lagi sampai angka 23 ya, jam 10.23. Oke, setelah ini sudah didapat angka yang kalian inginkan, kalian tekan lama lagi sekitar 5 detikan sampai mati kedipannya. Oke guys, ini sudah menunjukkan angka 10.23. Kita akan coba matiin, kita nyalakan lagi, apakah akan berubah. Oke, ini sudah sesuai jam yang kita inginkan, 10.23. Oke, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih bagi para subscriber, terima kasih juga bagi para pemirsa yang sudah menonton atau menyimak sampai detik ini. Terima kasih juga yang sudah menyempatkan jempolnya untuk menekan tombol subscribe, share ya agar yang lain juga tahu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa guys, kalau berjumpa dengan saya, salam gaspol.